Apa kabar kalian semua, teman-teman dimanapun berada? Ini anak-anak nih lagi pada mau ngeliwat, katanya pengen dibikinin sambal jengkol kembali. Ini bahan-bahan buat sambalnya ada cabai, bawang merah sama bawang putih, dan garam, tomat juga, nanti juga ada penyedap rasanya. Nah, sebelumnya kita tumbuk dulu dan kita haluskan sambil kita menggoreng jengkol yang sudah diiris-iris itu. Sambil nanti gorengnya jengkolnya matang, bumbu-bumbu sausnya juga matang. Pokoknya ikuti terus, kita mau bikin sambal jengkol. Hasilnya